Hai teman-teman. Siapa dulu? Hai. Hari ini kita akan bikin roti Mariam. Emang Dede doyan sama Abang? Iya. Bumbunya apa ya bumbunya? Resepnya apa aja? Bahan-bahannya? Mentega. Kuning telur. Terus? Susu. Terus? Itu apa? Itu yang ada Dede apa? Susu berapa liter? 250 ml. Ini Dede apa? Tepung. Dan gula. Gula. Garam. Campur jadi satu. Terus apa lagi? Masukin apanya nih? Telurnya deh. Apa masukin telurnya? Semuanya deh. Ya, semuanya ya guys. Ambil. Itu aja susu nggak apa-apa dan sendok susu. Nah iya dibersihin lagi. Awas ya. Kerja sama. Campur sama susu dikit-dikit bang, abang tuang dikit-dikit. Di sendok. Tuang-tuang gitu aja tuh. Tuang pelan-pelan tapi. Ayo deh, Dede mungkin juga gak bisa ngaduk. Dede ntar abang terapkan. Kalian udah cuci tangan belum? Udah. Lagi terus. Ini ngaduk rata dong deh. Jangan pakai tangan, pakai ini. Ini boleh. Abang tuh pakai tangan. Udah bersih kan tangan kalian? Udah. Harus cuci tangan dulu ya guys. Harus jadi kayak gini. Kita aduk yang rata. Belum aman ya? Kita aduk yang rata. Kita goyang-goyang. 10, 1, 2. Kita aduk sampai rata. Boleh kan tangan kamu udah bersih? Kita pakai ini ya. Kita minta aja dunia warna kuning. Masa? Agak krem gitu sih. Krem apa kuning? Tahu deh guys. Kuning krem. Kuning krem ya betul. Krem apa kuning? Jangan pakai itu. Minyak ya. Penting deh guys, ya betul. Nanti aja kalau.
diremes-remes banget sayang. Iya. Kita campur. Udah campur belum? Belum. Ini ada putih-putih. Kasih susunya lagi dikit. Dikit aja deh. Jadi yang satu dulu sayang. Jadi satu dulu. Udah cantik belum tuh? Kalau suka makannya harus bisa bikinnya. Iya. Kalis ya guys. Sampai apa? Kalis. Kalis. Kalis apa? Rata, merata. Guys, kalau bawa makin ke bawah. Kenapa? Karena ini tuh berat. Bagi orang kurus tuh berat. Jangan dimasukin. Bisa nggak, Bunda bantu? Bantu ya. Ya. Hai teman-teman. Ini sudah kedua kali angkat kali daging aku. Kayak gimana bentuknya? Kayak daging gurun raksasa. Oke, aduk lagi. Kayak Bunda tadi ajarin gimana cara ngaduknya. Pakai punggung tangan. Kasih itu di sini. Ininya tekan. Pakai punggung tangan. Ini. Ayo cepat. Terus. Udah ya asminya. Enggak kenain tuh adonan abang gimana itu? Yang benar dong. Nah. Udah kan? Ini kalau begitu. Go. Terima kasih adik-adik yang baik. Berhubung buat makan sendiri ya. Apakah kalian buat tuh? Kenapa bang? Baru ngadon udah capek. Bagi jadi 12 ya. Sekarang dibikin bulat kayak gini nih. Tuh. Bisa enggak Bang sama Dedek? Enggak bisa. Ini lihat nih. Bulat gini. Oh. Oh. Nih. Tuh, Bunda. Ditarik ke bawah semua. Nih. Tarik ke kanan. Bang, tangan Abang. Enggak apa-apa. Oke, minyak punya Abang. Malah lengket. Tung tung. Tuh. Adik Abang udah bisa. Sudah. Gimana sih dong? Ya mulut. Oh, gini-gini. Emang keringat. Ini nih. Jadi nggak pasti. Ya, ntar kita
nama minyak lagi dia. Cemburuk aja dulu. Gak rata ya? Ada yang masih ada yang minyak. Kayak gini lah. Taruh ke bawah aja terus. Yang di atas jangan digini lagi, ke bawah aja. Tuh, tarik ke bawah terus aja. Tarik ke bawah ya, guys. Mungkin, Kay. Kayak gini lah. Iya, rapihin lagi terus. Rapihin bawahnya. Dari rapihin. Apa? Boleh gini-gini? Gak bisa, beda, Kay. Dia akan beda, ini ada banget susah. Udah bisa, belum bisa ya, cepet, nggak ada cepet-cepet tuh. Tarik ke bawah aja terus, comot-comot aja tuh, coba coba. Nah terus tangan abah keringetan terus nih, jadinya yang adonannya lengket. Abang Reji ngerai teman-teman. Jangan gitu dong. Kotorannya kan masuk ke dalam waktu kita gimana? Udah. Tuh, ini udah. Udah semua ini. Sekarang kita polisin sama minyak setiap adonannya. Masukin minyaknya. Ini minyak ya, guys. Jadi mau nyoba. Boleh pakai kuas juga. Kuas, soalnya kuasnya. Kuas, boleh pakai kuas. Ini coba nih. Kalian satu-satu ya. Dulu. Boleh. Dia nempel. Jangan terlalu licin. Ini udah kan? Asal tercampur aja. Berubah bentuk dong. Ya, berubah bentuk. Ayo, udah. Ya, susah. Lucu sih, ngebentuk susah. Masukin ke minyak susah. Nah. Ya udah, bunda aja deh. Yang bikin anak-anak jadinya gini, kagak ada bentuknya ya. Gak apa-apalah, buat makan sendiri mah. Makasih. Udah semua, kita diemin selama 2 jam. Udah tercampur semua sama minyak. Luncur ya. Tutup sama kain ya. Aku ambil dulu ya, guys. Ini udah 2 jam ya, teman-teman. Bentuknya kayak gini. Sekarang kamu nanti tipisin. Habis ditipisin, olesin mentega, kasih filling coklat ya, isiin pakai coklat. Oke, 1, 2, 3. Tunggu, kita belajar ya, sayang.
jadinya teman-teman. Jadi 12 kita diemin setengah jam ya, baru kita olah lagi, kita bakar di atas teflon. Nih teman-teman, yang udah matang sama yang pasang, yang lagi di bakar. Ini mau dibikin setengah matang ya, biar dimasukin frozen. Jadi nanti jadi frozen, bisa dibikin besok lagi. Udah jadi. Nah, gimana sih? Coba kayak turunin, kayak turunin. Dede buka itu jadi enggak serat-seratnya. Masih panas ya guys. Belah. Jadinya cakep. Sampai sini dulu teman-teman ya. Kaila sama Rezi mau nyobain roti Mariani dulu. Dadah. Jangan lupa like, komen.